I'm scared of those, so let me spell it out. A, B, C, D, E, F, G, H, I love you still, and you know I always will. Till the end of time, I won't change my mind. Love you, I'll be there, I will never disappear. Said forever, I swear, so I will be there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di podcast Eta Hasana. Kali ini kita akan belajar asik. Sebelum kita akan belajar asik, wah di depan saya ini sudah banyak hidangan. Wah, kira-kira tahu nggak kita akan belajar tentang apa nih? Ya benar banget, kali ini kita akan mengangkat tema melatih soft skill lewat pelajaran prakarya. Wah, jelas sekali dong kalau kita akan membahas tentang pelajaran prakarya dengan guru-guru di SMPN 18 Malang. Sebelum kita memulai podcast ya, saya perkenalkan dulu nih guru prakarya kelas 7. Siapa? Bu Santi. Ya, Bu Santi. Halo Bu Santi. Halo juga. Assalamualaikum, salam kenal. Nama Ibu Bu Santi, ngajar prakarya kelas 7A dan 9A B C D E. Oke, terima kasih Bu Santi. Sehat ya Bu Santi ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya, iya. Di tengah kondisi yang meningkat lagi ya, tapi kita harus tetap dijaga iya, imunnya. Setelah ini ada guru prakarya kelas 8. Ada siapa nih? Ada Bu Lintang. Hai Bu Fani. Halo, perkenalkan nama saya Lintang. Saya mengajar kelas 8G dan 8H. Salam kenal Bu Lintang. Selanjutnya nih, ini ada guru multitalenta. Wah. Iya dong, multitalenta. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ada prakarya. Bu Yulinda. Halo, perkenalkan nama Ibu Bu Yulinda, biasanya dipanggil Bu Linda. Nah, Bu Linda di sini sekarang di kelas 8 mengajar mata pelajaran prakarya dari kelas 8A sampai 8F. F. Oke, ini olehnya ya, Bu ya. Nah, ini hasil karyanya anak-anak ya, mengolah bahan makanan. Oke, nah. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya sih mau tanya sih sebetulnya, apa saja yang diajarkan di prakarya nih sebetulnya? Iya. Yang diajarkan apa saja? Siapa duluan? Boleh Bu Santi? Oke, iya. Silakan Bu Santi. Yang diajarkan di prakarya untuk kelas 7 saat ini belajar tentang serat ya. Serat asalnya serat dari mana, kemudian manfaatnya. Salah satu kegiatan anak-anak untuk materi serat yaitu belajar mengenal atau belajar menjahit, mengenal tusuk-tusuk jahitan. Jadi seperti ini Bu. Nah, itu contohnya ya. Nah, kameranya di mana? Kameranya di situ. Nah, itu. Kayak gini nih. Mm-hmm. Jadi anak-anak itu mulai mengenal tusuk jelujur yang paling mudah. Mm-hmm. Jadi cuman keluar masuk gitu aja. Kemudian ada tusuk tikam jejak yang bisa nanti bermanfaat buat menjahit yang lobang-lobang gitu. Kemudian ada tusuk ini namanya tusuk apa yang berupa untuk pinggiran ya, untuk membingkai ini, ya ini tusuknya. Nah seperti ini, jadi selain melatih keterampilan, anak-anak juga dilatih motoriknya, jadi kesabarannya, motorik kasar dan motorik halus. Motorik halus ini penting sekali karena untuk menulis jadi harus terlatih ya. Jadi kemarin anak-anak waktu praktek megang jarum aja masih belum bisa ya, karena memang belum pernah. Jadi begitu praktek, anak-anak pegang jarum itu yang
takut dan kaku gitu. Kemudian setelah pertemuan yang kedua sudah mulai lemes nih, sudah mulai bisa menjahit ini tusuk jelujurnya. Sudah alhamdulillah ada yang awalnya sama sekali tidak bisa, kemudian dia belajar dan akhirnya bisa sampai dengan selesai gitu. Untuk kelas 9 ini anak-anak belajar sudah diarahkan untuk berkreasi atau mengarah ke ini keterampilan membuat masakan, membuat masakan. Awal itu mengenal pengolahan hasil peternakan dan perikanan, mulai dari peternakan itu daging merah, daging putih, kemudian perikanan itu asalnya ikan itu ada di ikan air tawar, air laut, kemudian air mayau, itu kan memang beda cara pengolahannya, juga beda. Nah, anak-anak diajari untuk membuat perencanaan dulu, baru kemudian memilih bahan yang akan di ini, yang akan dipraktekkan atau akan diolah, yang menurut mereka juga ekonomis itu. Kemudian membuat video masak di sekolah penyajian, kemudian makan bersama. Karena situasinya seperti ini, maka untuk penyajian itu terhambat ya. Jadi anak-anak hanya mengirim fotonya saja. Jadi nanti ada akhir akhir acara mungkin bisa ditayangkan untuk proses masaknya. Begitu untuk kelas 7 dan 9. Okay. Nah, kalau kelas 8 nih, apa nih yang diajarkan prakaryanya? Kalau untuk kelas 8 itu sama seperti kelas 9, pengolahan, tapi yang diolah itu adalah bahan yang berasal dari serealia, kacang-kacangan sama umbi-umbian. Intinya yang punya protein sama yang punya kandungan karbohidrat. Jadi tidak semua umbi dipakai, hanya yang seperti ketela atau singkong gitu, atau umbi ungu. Talas? Iya, talas juga bisa. Berarti sepanjang semester 1 dan semester 2 pengolahan ya? Lebih ke pengolahan atau ada keterampilannya nih? Keterampilan misalnya seperti kelas 7 tadi kan ada menjahit, kemudian kalau di mata pelajaran prakarya itu kan hampir sama seperti seni budaya. Dia memilih dalam semester ini tuh dalam satu buku babnya itu banyak. Ada pengolahan, kerajinan, ada budidaya. Ada budidaya. Nah, itu tergantung dari masing-masing guru mapelnya mau dia mau mengambil materi bagian apa. Nah, kami di kelas 8 mengambil materi yang bagian pengolahan. Nah, pengolahan itu pun juga masih dibagi lagi. Ada pengolahan kacang-kacangan yang dikhususkan untuk dijadikan bumbu, misalnya seperti itu. Nah, kita ini mengambil pengolahan yang dijadikan bahan untuk bisa dimakan. Bukan bumbu ya, maksudnya beda ya. Bisa dimakan, ini bisa jadi kue, bahan pangan, bahan pangan yang siap konsumsi, yang siap, yang bisa langsung siap dikonsumsi. Siap konsumsi. Pengolahan sendiri itu sebenarnya ada dua, ada yang bahan utamanya, ada yang hasil sampingnya. Jadi kayak kedelai itu kan ada bahan utamanya, terus ada ampas kedelai. Kalau sudah bikin susu kedelai, nah kita pakai yang bahan utamanya. Bahan utamanya. Ya, bukan yang hasil sampingnya. Hasil sampingnya. Oke, berarti lebih sesuai dengan ini ya. Maksudnya kan di era pandemik ini kita sebagai guru-guru kan memang harus mengajarkan materi itu yang langsung tepat guna ya istilahnya. Jadi langsung bisa dipraktekkan sama anak-anak. Nah, seperti menjahit tadi kan kalau saya melihat tuh wah itu bisa sekali dipraktekkan di rumah ya. Gitu dalam sehari-hari gitu. Kemudian seperti membuat kue itu kan kalau misalnya anaknya berbakat gitu, kuenya enak kan bisa dijual dan mendatangkan ini gitu ya. Nah, tapi sebetulnya nih menurut ibu-ibu semua nih, manfaatnya belajar prakarya nih apa nih untuk anak-anak? Kalau di sini kami semua mewakili, prakarya itu kita lebih mengajarkan ke skillnya anak-anak ya, ke keterampilan anak-anak. Kita itu teori ada, tapi kan belum tentu siswa yang paham teori ketika praktek
mereka kebingungan. Ada juga siswa yang teorinya dia teorinya tuh nggak paham, tapi ketika praktek dia paham. Bisa. Nah itu berbeda-beda. Nah kita itu mengajarkannya di prakarya itu sebelum ke praktek, sebelum ke hasil jadinya, kita itu ada perencanaannya terlebih dahulu. Kita sampaikan ke anak-anak perencanaannya itu apa, apa saja yang dibutuhkan. Misalkan contohnya pengolahan bahan makanan. Seperti kelas kemarin yang saya ajar itu kan buat ada dua kelompok yang misal contohnya aja ya, dua kelompok yang buat singkong, bola-bola singkong sama bola-bola tela. Nah mereka itu di situ mereka bisa bernalar. Kalau misalkan saya buat singkong dengan tepung segini, otomatis saya juga harus membutuhkan ubi yang segini. Nah ketika mereka sebelum praktek, mereka hanya membayangkan aja, tapi tidak tahu hasilnya bagaimana. Tapi setelah mereka praktek, mereka membuat laporan, mereka jadi bisa membedakan. Oh, ternyata kemarin hasil jadi saya, ketika saya memakai segini, ternyata seperti ini hasil jadinya. Tetapi ketika punya teman saya, dengan hasil perbandingannya seperti ini, enak jadinya. Jadi mereka sudah bisa bernalar sebelum membuat praktek, mereka sudah bisa merencanakan terlebih dahulu. Enggak tanpa membayangkan aja ya. Iya kan? Iya. Jadi mereka setelah praktek mereka juga bisa mengevaluasi mereka sendiri. Oh, ternyata saya kurang di sini-sini. Berarti nanti kalau misalkan saya kedepannya saya membuatnya harus ini itu gitu. Kalau di kelas saya sebelum praktek mereka itu saya suruh mempertimbangkan kamu mau membuat apa. Saya beri kebebasan membuat 3 pilihan. Mana yang menurut kamu itu mudah dipahami, bisa diperhatikan, dan mudah didapatkan bahannya dan tidak menyusahkan. Dari tiga yang mereka dapat, mereka saya suruh milih sendiri, tapi dari saya, kelompok ini bagian serealia, kelompok ini bagian kacang-kacangan. Seperti kemarin di kelas saya, sebelum mereka praktek itu, saya tugaskan untuk memilih mau olahan ini mau dijadikan apa gitu, bahan ini mau dijadikan apa. Misalkan kelompok si A dia mendapat bagian serealia, maka dia saya perintahkan untuk mencari di Google olahan serealia apa yang bahannya mudah didapatkan, mudah mereka pahami, dan untuk mereka praktekkan itu pun nggak menyulitkan di kelompok itu. Akhirnya mereka bisa menentukan satu. Nah satu itu saya pastikan tidak boleh diganti di tengah-tengah gitu ya, terus ganti olahan itu saya perbolehkan. Setelah itu, setelah mereka merencanakan, mereka membuat alasan bahannya, apa yang dibuat, alasannya mengapa memilih ini, perbedaannya dengan olahan sereal yang lainnya itu apa, baru mereka bisa mempraktekkan. Tapi sebelum itu mereka konsultasi dulu ke saya. Misal lewat konsultasinya itu tidak selalu di kelas ya, kalau untuk sebelum praktek itu bisa di WhatsApp, bisa mereka telepon. Ada yang telepon ke saya, tanya, Bu Linda, ini saya dibelikan sama mama, ini ada memang. Kentangnya itu 1 kilo, tapi saya beli tepungnya itu 1/4 gitu. Loh, kok banyak sekali kentangnya? Saya gitu kan, ya kentangnya coba kamu ambil, jangan 1 kilo penuh. Coba kamu sesuaikan dengan tepungnya, bahan-bahan yang kamu punya itu kamu sesuaikan. Nah setelah itu baru mereka saya waktu praktek mereka itu saya beri kebebasan untuk membuat video tutorial seolah-olah mereka itu seperti vlog, ngevlog, bisa ngevlog boleh. Yang buat video tutorial seperti di Google atau di YouTube masa-masa itu mereka saya beri kebebasan, terserah mereka. Tidak selalu di video ada orangnya gitu, enggak, tapi mereka saya beri kebebasan bagaimana caranya video kamu ini menarik, terus ada musiknya itu bisa menarik teman-teman kamu dan gambarnya bagus. Dan alhamdulillah itu dari banyaknya siswa itu ada yang membuat vlog. Vlognya itu mulai mereka berangkat ke pasar belanja. Lucu. sampai jadi. Nah itu kan vlog. Iya. Sampai diberikan ke saya penilaiannya itu juga ada saya di vlog. Sampai saya disuruh dada-dada itu saya kan juga nggak tahu buat apa, ternyata membuat hasil vlog gitu. Iya, iya. Dan jadi. Nah seperti itu. Jadi manfaatnya prakarya ini kita bisa mengajarkan ke anak-anak itu membuat sesuatu yang diperhatikan tetapi harus mempunyai perencanaan yang matang. Itu sih kalau dari saya. Mengajarkan anak untuk membuat perencanaan gitu ya, perencanaan yang matang. Sebelum ya mereka praktek atau membuat sesuatu kan harus ada perencanaan. Tapi sebetulnya anak-anak tuh seneng loh kalau misalnya disuruh seperti itu tadi, seperti disuruh masak kemudian dia harus memvlog, memvlogkan, memvideokan prosesnya.
Ini terjadi di kelas saya loh. Jadi dulu itu saya ngajarkan teks prosedur, yeah. ya kan? Kalau bahasa Indonesia kan ada teks prosedur. Yeah. Nah di situ tuh saya cuman gini, sudah hari ini kita nggak ada pelajaran. Kalian silakan membuat makanan kesukaan keluarga kalian. Kemudian kalian buat videonya, kalian tulis tahapannya, tahapan membuat makanannya. Dan ternyata seneng banget setelah di saya suruh mereka berkomentar tuh mereka seneng banget. Terima kasih Bu Fani, hari ini saya bisa memasak buat keluarga saya gitu. Iya, seneng ternyata. Kalau dari Bu Lintang, kalau di kelas saya itu ya benar seperti yang Bu Yulinda tadi bilang, ada anak-anak itu bisa evaluasi. Mm-hmm. Kemarin itu ceritanya mereka ada satu kelompok yang buat tape singkong. Mm-hmm. Mereka sudah lihat tutorial YouTube, sudah lihat prosedurnya, sudah tahu cara fermentasinya, berapa hari waktu untuk fermentasinya, seberapa banyak raginya, seberapa banyak tapenya. Hasilnya itu bagus, cantik sekali. Warnanya itu tidak terlalu kuning, juga tidak terlalu putih. Empuknya juga pas. Penyajiannya mereka itu dikasih di dalam apa ya, kayak bukan pot sih, apa namanya? Besek. Bukan besek, Bu, dari tanah liat. Oh. Apa namanya ya? Dikasih daun pisang, diisi, habis itu ditutup. Jadi penyajiannya itu bagus. Warnanya bagus, menarik, tape ketan. Kan anak-anak kok tape ketan sih? Tape singkong. Tape singkong. Awalnya saya suruh bikin tape-tape itu pada enggak mau karena kan fermentasi, butuh berhari-hari untuk bekerja kelompok. Tapi ternyata kelompok itu mau. Semua sudah tertarik, satu kelas sudah mau mencoba. Ternyata rasanya itu kurang tidak habis seperti tampilannya. Iya, Habis itu saya tanya-tanya evaluasinya gimana atau salahnya di mana atau kamu jangan-jangan ada proses yang terlupakan. Ternyata bukan masalah raginya, bukan masalah lama fermentasinya, ternyata masalahnya ada di pemilihan singkongnya. Oh. Iya, di kayaknya mereka itu beli sendiri di pasar, jadi enggak bisa milih. Enggak bisa milih mana sih singkong yang bagus, singkong yang sudah tidak bagus. Ternyata rasanya itu ada pahitnya. Setelah itu saya suruh untuk saya minta untuk dibawa pulang lagi. Pikirkan lagi gimana caranya biar tape ini termakan. Kamu sudah lihat toh rasanya gini, kamu sendiri sudah merasakan tuh salahnya ada di tapenya. Sebenarnya prosesnya jadi hanya di tapenya aja, singkongnya aja yang kurang bagus. Habis itu dibawa pulang sama mereka, diolah lagi sama mereka, ditambah gula, ditambah crackers, ditumpuk gitu kayak sandwich tape atas bawah crackers, digoreng. Sebelumnya tapenya diolah lagi sama mereka, dikasih gula. Akhirnya rasanya juga jadi lebih enak. Lebih enak dan bisa dikonsumsi, yang awalnya itu pahit bisa dikonsumsi. Jadi nilai tambahnya malah di situ. Ternyata setelah dievaluasi mereka jadi tahu, okay, saya harus bikin ini. Jadi pahit saya tambah gula, saya goreng biar rasanya agak gurihnya, ada manisnya. Ada sedikit pahitnya malah jadi apa ya? Jadi rasa tersendiri. Nilai value. Nilainya mereka tuh bukannya turun tapi tambah naik. Bisa melakukan fermentasi, bisa mengolah fermentasinya, bisa evaluasinya, hasil jadinya pun enak. Gitu ya. Jadi yang paling seru itu di situ pengalamannya. Kalau ya. Misalkan malah di sini juga mereka juga diajarkan mereka harus siap dengan plan B-nya. Jika plan A-nya mereka gagal. Iya. Sama halnya seperti kita memasak di dapur. Kalau misalkan aduh, iki mah kurang bumbu apa ya? Kayak iki paling enak. Nah, berarti kan kita sering tidak langsung mengajarkan ke anak-anak nanti, terutama perempuannya. Kalau misalkan kamu masak atau apa, enggak perlu menyerah. Wis kayak enak, wis kayak enak, tapi enggak usah masak. Harus improve ya. Kita udah masuk ke jiwa ya misalkan gitu. Ternyata kalau misalnya sampai ke jiwa loh. Kan kalau ibu-ibu gitu dirasa enggak enak. Kayak kurang gede. Akhirnya ditambahin ini. Oh, enak, is mantap. Kan enggak mungkin setelah dicicipin enggak enak, malas masak, digeledak, ditaruh biasanya kan enggak mungkin. Pastikan gimana caranya makanan ini diolah gitu kan. Iya, diolah lagi, dimakan gitu. Supaya layak dimakan. Bisa ya. Dimakan. Jadi secara nggak langsung mengajarkan anak itu untuk kreatif ya, inovatif, kreatif, inovatif. Iya, gitu.
dan dia bisa menyelesaikan permasalahan iya. hasil olahan mereka yang mungkin gagal gitu ya. Tapi sebetulnya saya tadi tertarik sama yang diceritakan Bu Yulinda, karena kan memang prakarya kan mau nggak mau masaknya kan harus di rumah ya, nggak bisa kan kita membawa peralatan ke sekolah. Nah, karena mereka kan harus praktek di rumah. Ada nggak misalnya cerita-cerita menarik gitu misalnya, atau bahkan kadang kan ada anak yang nggak pede atau bagaimana, akhirnya dia mengambil dari YouTube atau dari apa gitu videonya. Jadi bukan real dia memasak atau bagaimana, triknya gimana biar anak-anak nih jujur ini loh memang hasil karya kami itu gimana? Iya, mungkin untuk kelas 9, karena kelas 9 juga praktek masak, masak lauk, itu anak-anak justru antusias di membuat videonya. Seperti yang Bu Linda sampaikan, anak-anak itu bisa membuat video sebagus itu gitu loh. Dan ketika ditayangkan mereka seperti sudah profesional, sudah bisa memasukkan musik, slide-nya juga bagus gitu-gitu. Dan dari kelas A sampai dengan E, 9A sampai 9E untuk video pembuatan proses pembuatan karya itu belum ada yang diambil dari YouTube itu. Jadi lebih ke antusiasme anak-anak untuk membuat gitu ya. Anak-anak sudah antusias sendiri iya, gitu ya. Mereka malah tertarik untuk membuat gitu. Itu sih untuk kelas 9. Sama sih kelas 8 juga gitu. Daripada teorinya, mereka lebih suka prakteknya ya. Oh. Buat videonya. Kalau saya sih untuk menghindari hal tadi ambil dari YouTube. Kan kalau saya tuh tipikal kalau mengajar ya, saya tuh selalu bertanya sosial media apa sih yang banyak lagi dipakai dengan anak-anak. Saya mengikuti sosial media itu. Nah itu nanti saya hubungkan dengan pengumpulan tugas itu kalau daring ya. Iya daring sih, kalau luring juga kadang bisa, tapi tidak sepenuhnya seperti daring. Seperti kemarin anak-anak itu saya tanyai, buat video ya, dibuat vlog, dibuat gini, buat gini gitu. Iya Bu, nanti dikumpulkan di WhatsApp ya. Nanti kalau dikumpulkan di WhatsApp kan yang melihat itu hanya saya. Tidak mau dikumpulkan di reel, di reel IG. Reel IG itu kan dilihat oleh banyak orang. Kalau misalnya reel IG itu resikonya kalau kamu pakai punyanya orang, itu juga akan ketahuan. Karena reel IG itu walaupun kamu nggak berteman dengan orang itu, tapi orang itu bisa lihat story kamu itu bagaimana gitu. Di reel mereka ada menawar, Bu gimana kalau dipostingan aja? Enggak, di reel IG. Harus di reel IG di waktu itu kamu mengumpulkan. Jadi mereka mengumpulkan di reel memang dengan tag saya. Nah, dari situ itu ada yang kemarin yang saya tertarik itu ya di kelas 8D sepertinya. Mereka yang praktek itu mereka, tapi suaranya Google. Jadi itu mereka rekaman tapi itu suara Google. Dari Google. Bisa baru tahu itu. Bisa masuk kan. Anak tuh lebih canggih dari kita ya. Benar ya? Mereka tuh lebih canggih dari kita. Terus ada gambar kartunya Google juga. Misalkan yang robot itu loh. Robot. Kalau misalkan robot, nah Android. Iya, misalkan bukan robot bisa klik-klik. Nah, itu sebelum mau masuk ke video itu saya harus klik itu dulu. Nanti baru keluar videonya. Nanti baru keluar. Pinter ya. Ya, jadi mereka lebih kreatif juga di video, lebih antusias benar katanya satu lebih antusias. Jadi selama ini alhamdulillah sih nggak ada sampai pakai videonya orang lain, nggak ada murni. Oke, yang terakhir nih saya ingin tanya nih, tujuan sebetulnya adanya pelajaran prakarya nih apa nih? Maksudnya goalnya nanti itu anak-anak tuh diharapkan bisa menjadi seperti apa? Silakan boleh satu per satu. Iya, untuk tujuan sih lebih ke melatih keterampilan ya, melatih keterampilan soft skill gitu, untuk melatih potensinya juga. Siapa tahu dia berbakat dalam memasak, kemudian melatih kreativitas, kemudian melatih kemampuan juga ya, kemampuannya dia mengembangkan atau mengapresiasi hal-hal yang bisa meningkatkan nilai value yang dia bisa capai itu.
Ya, Bu Lintang. Iya, intinya sih ya meningkatkan kreativitas. Mm-hmm. Yang awalnya hanya beli, terus akhirnya bisa bikin sendiri. Meningkatkan kreativitas, inovasi. Mm-hmm. Terus apa ya? Ya itu sih kayak contohnya ini punyanya Bu Santi yang menjahit ini tadi. Siapa tahu nanti kalau ada baju mereka yang sobek sudah enggak ke ibunya lagi. Bisa jahit sendiri ya. Bisa langsung diterapkan. Mm-hmm. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Masang kancing yang lepas. Yulina. Kalau saya sih sama sih ya, melatih keterampilan. Tujuannya terakhir kan melatih keterampilan anak-anak biar mereka tuh bisa tahu bakatnya mereka itu bisa mandiri, bisa mandiri. Nah, terutama bisa mandiri tanpa menggali potensi yang ada juga ya. Dan memanfaatkan bahan yang mereka kira ini enggak bisa diolah ternyata bisa. Nah, biar mereka itu tidak selalu junk food gitu kan. Enggak. Tentunya kan kita di negara ini tidak mengambil yang instan kan. Itu aja sih tujuan kita, melatih keterampilan anak-anak biar lebih percaya diri kalau mereka tuh punya bakat. Oke, aduh, tidak terasa ya, sudah setengah jam berlalu setengah kita jam. Ngobrolnya ternyata asik ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau sudah mengobrolkan tentang makanan, tentang ini itu pasti tidak langsung tidak terasa. Oke. Oke, sekian dulu podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bu Santi, Bu Lintang, dan Bu Yulinda yang sudah mau menjadi guest star minggu ini. Ya, jangan lupa anak-anak untuk like, komen, dan subscribe. Ya. Iya, ini ada hasil karya kalian loh. Nah, itu ada hasil karya kalian. Harus di subscribe. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya.